Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video. Video kali ini kita intip skill set SSR Plus terbaru Melzargard. Salah satu Lieutenant atau generalnya atau bahkan generalnya Lord Boros. Kali ini Gail betul-betul mati. Dan juga si Goyor-Goyor. Gail dan Goyor-Goyor ya. Wah, selesai mereka. Selesainya di mana, Bang? Kita intip skill setnya. Skill 1 seperti biasa ampas. Baru si Kabuto yang bagus ini ya. Baru si Kabuto. Deep Seeking masih agak so-so, tapi 50% chance itu kecil banget, apalagi kalau musuh ada resist. Skill 2-nya 4 hits AOE 48%. Kalau ultra ulti jadi 64% max dari maksimum HP. Karena tidak ada tipe damage-nya, berarti serangan Melzargard ini termasuk direct atau normal damage. Setelah inflict damage, dia akan return to battle satu ally yang sudah mati, sudah meninggoy. Ultra ultinya jadi bisa sekali dua dia ngidupinnya. Mirip-mirip ini, mirip-mirip awaken pasifnya Phoenix Man, cara kerjanya. Terus ada limitationnya 4 kali per battle. Kalau ultra ulti jadi 6. Wah, dia di keepsake ya. Dia di keepsake, bukan di awaken pasif level 2. Mau menarik ini. Jadi awaken 1 pun sudah seperti Phoenix Man kasarnya. Terus damage-nya gimana, Bang? Damage-nya lumayan lah ya, so-so lah ya. 64% sebenarnya kalau dibandingin sama si TTM, masih tinggian TTM. Setengahnya lah kasarnya. Cuman di eranya DK ini, eranya Special Protect, wah ini kayaknya lebih menarik ini. Kan lebih efisien, banyak AOE ya. Pada tebel soalnya. Si TTM targetnya 2, dia targetnya 6. Terus pasifnya, setelah satu row take action, kayaknya tiap ada unit yang di satu row sama dia ya, tiap ada unit yang satu row sama dia take action, trigger breakthrough ke target. Berarti versi lebih sedikit lebih rendahnya dari pasifnya DK ngetackle Giryu. Wah, ini gawat ini. Kenapa gawat? Padahal lebih rendah dari DK. Soalnya Melzargard ini di monster side. Si Melzargard di monster side berarti Giryu wasalam ngelawan tim yang ada Melzargard waktu monster turni. Apalagi kalau ungu 5 jadi T-shape. Kalau gua nggak salah arti, ungu 5-nya berubah menjadi T-shape target. Misalnya dia ataupun temen yang seru itu serangannya multi target, berarti multi target juga yang akan ke breakthrough. Seperti itu. Gawat ya, ini tanda-tanda ada core baru kayaknya. Mungkin ini gua hanya menerka. Soalnya ini matiin Giryu banget ini. Walau tidak se-extreme si Deka. Deka kan after any unit take action langsung trigger breakthrough, nggak perlu ditarget. Sedangkan si Melzargard syaratnya agak lebih ribet dikit. Harus dia dan teman sebaris yang take action, itu pun trigger breakthrough-nya satu target. Jadi tip save setelah ungu 5. Grand Silent Immunity to entire row. Dia dan satu baris itu jadi immune silent. Kalau bintang 5 menjadi immune stun juga sekalian. Nah, di sini yang matinya sih Gale. Gale kan bisa pierce immunity, Bang. Ada juga statement tidak bisa di pierce. Berarti tidak bisa pakai pierce immunity-nya sih Gale. Bener-bener imun, stun, dan silent. Satu lagi, stun dan silent itu emang gak bisa diresist pada dasarnya. Resist efek itu gak ngaruh ke silent dan stun. Resist efek tuh buat yang kayak dot gitu. Makanya ini ditulis cannot be penetrate. Belum ada sih yang inflict silent sama pierce immunity. Cuman langsung di stat di sini. Bila mana nanti goyor-goyor dikasih buff piercing immunity, itu nggak akan bisa karena sudah di state cannot be penetrate.
Paling ada Special Silent, asik Special Silent. Mungkin, mungkin. Tapi dia seperti itu. Yang paling gawat sih yang atasnya ya, yang ini. Trigger breakthrough ini sih, padahal dia monster kan, ketemu pasti sama Geryu. Ini dia nge-tackle sesama ini, sesama Dark Matter. Suwe juga nih misalkan. Awaken pasifnya. Nah, ini menarik nih awaken pasifnya. Dia ngasih Tenacity. Akhirnya ada lagi Tenacity ya. Mirip-mirip kayak Amai SSR Plus. Kayak Amai SSR, sorry. Amai belum ada SSR Plusnya. Karena Special Protect bermainnya di Kordeka. Dia ngasihnya Tenacity. Lumayan lah ya Tenacity. Jadi men-tackle, menyerap direct atau normal damage kan. Dan tinggi lagi 50%. Kalau Awaken 2 jadi 70% Tenacity-nya. Ini harus di verify nih HP dia atau HP masing-masing. Karena teksnya simple. Karena teksnya simple, kemungkinan ini kayak TTM, TTM V1. Tenacity-nya scaling-nya HP dia. 50% maksimum HP si Melzalgard ke seluruh allies. Kemungkinan ya. Soalnya teksnya simple. Kalau teksnya agak panjang, biasanya itu artinya lebih ke ini. Lebih ke 50% HP mereka masing-masing kayak gitu. Menurut gua ya, tapi kita harus cek dulu di lapangan. Kemungkinan sih HP-nya si Melzalgard. Terus ketika Melzalgard-nya mau mati, menerima damage yang inflict fatal, fatal injury kayak gitu. Itu akan trigger revival mode. Ya mirip-mirip kayak zombie man lah, mirip-mirip kayak zombie man ataupun PM. Cuman si PM ada statement. Kalau terima fatal damage selagi tidak di guard mode. Nah, itu bedanya PM dengan zombie man. Itu ada statement. Kalau terima fatal damage selagi tidak guard mode. Makanya si PM klop banget di Giryu Korn. Dia kan harus dalam keadaan tidak God Mode juga, baru dia mau ke Revival Mode-nya. Atau dalam arti lain, God Mode-nya habis dulu, baru si PM-nya mau tiduran. Sedangkan Zombie Man dan dia ini tidak ada teks tersebut. Berarti dia mirip kayak Zombie Man sama kayak MB. Setelah dia terima fatal damage, walau dari God Mode pun dia akan tidurannya. Ya cuman dalam di sisi lain dia juga ngebunuh core-nya Geryu sih. Jadi ya itulah. Intinya seperti itu. Ini kayaknya mirip-mirip kayak Zombie Man dan MB deh. Soalnya nggak ada teks yang seperti Phoenix Man. Lagi God Mode, dia akan tidur. Kacau juga ya. Maksimum 3 kali. Kita lihat deh. Revive-nya 50% maksimum HP sih. Tapi ya itu. Dia tidak nge-sync sama God Mode. Atau core-nya Geryu. Bagian revival mode-nya. Ini kalau dilihat-lihat 2 aja udah cukup kok, 2 aja udah cukup. Terus 50% naik ke 70% tuh nggak terlalu ini. Berarti awaken 2-nya nggak terlalu urgent. Bener-bener kalau ente ada extra BT saja yang difokuskan di keepsake-kan sih. Wah, ini bagus nih. Ini ramah nih. Unit ramah kembali. Menurut gue unit ramah ini. Unit ramah dan bagus sekali. Untuk timnya sebenarnya sih bagus kayak gini ya. Untuk tim bagus kayak gini. Dia begini. Sebenarnya dia begini. Terus ini kalau bisa di belakang juga oke. Biar si DK-nya dapat immunity tadi. Cuman, nah ini cuman. Biarpun bapak ini betul nambahin special protect buff sama tenacity-nya si Melzalgard juga naik dong 50% tadi atau bahkan 70%. Naik sama pasifnya Kang Sayur ini. Tapi Kang Sayur bisa berpotensi ngabisin jatah revivalnya si Melzalgard waktu ulti. Nah itu pak, ini mulai harus dipertimbangkan sih. Masih oke sih kalau kalian bisa setidaknya ngasih equip HP lah ke si Kang Sayur ini. Cuman di sisi lain agak berat ya, agak berat. Namanya SR. Harus dipertimbangkan apakah lebih idealnya Kang Sayur atau diganti mungkin Atomic. Tapi drop 3 bintang atau bahkan 4 bintang loh. Atau mungkin kasihkan si ini. Karena gue gak lihat ada ini, ada
Brock limitation harus dites dulu sih. Misalnya yang punya PM dengan Mel'Zalgarde, apakah jatah revivalnya sharing ataukah jatah revivalnya masing-masing? Kalau masing-masing oke, itu taruh di belakangnya si Deka. Gantiin si Tank Top Vegetarian. Soalnya Tank Top Vegetarian terlalu lemah akan ngabisin jatah revivalnya si Melza. Satu lagi bisa ganti si Citeo. Nah, ini Citeo. Kalau ganti Citeo, si Deka ke belakang, TTM gantiin posisi Citeo. TTM-nya ke tengah depan. Oke, itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran, monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios.